Sultan Jamalul Alam Badrul Munir adalah Sultan Kerajaan Aceh Darussalam yang ke-22 yang dimakamkan di tanah wakafnya, sisi selatan Masjid Raya Baiturrahman, yang sekarang berada di belakang usaha bakso Hendra Hendri. Dahulu, lokasi makam ini memiliki luasan areal 100 depa kali 100 depa, sebagaimana isi salah satu sumber berbahasa Arab Jawi. Tetapi kini, akibat penggunaan lahan yang sembrono, hilangnya rasa hormat serta buta sejarah, areal makam Sultan telah jadi korban sehingga dibuat jadi sangat sempit dan bahkan diposisikan berdampingan dengan toilet dan dapur masak bakso. Hal yang istimewa dari makam Sultan Jamalul Alam Badrul Munir, kita menemukan bentuk nisan berbeda dengan tipe Sultan Ali Mugayat Syah yang digunakan para Sultan Kerajaan Aceh Darussalam sebelumnya. Nisan Sultan Jamalul Alam Badrul Munir berbentuk dasar bulat lonjong, bagian kakinya atau dasar badan dipahat berbentuk heksagon atau segi delapan, bagian badan secara umum bulat lonjong, di bagian bawah lebih kecil dan makin ke atas berukuran lebih besar atau lebar, pada bagian puncak atau kepala atas. Ada lingkaran dan di puncaknya ada mahkota berukuran kecil di pusat puncaknya. Bahan dasar nisan ini adalah batu andesit yang diukir dengan sedikit ornamen. Tipe nisan ini bisa kita sebut sebagai tipe Jamalul Alam Badrul Munir. Hal yang unik dari nisan ini bahwa penggunaan nisan tipe Jamalul Alam Badrul Munir telah digunakan pada era Sultanah Ratu Safiatuddin, wafat 1673, sebagaimana nisan yang digunakan di Kompleks Makam Syiah Kuala, wafat 1693. Dengan kata lain, nisan tipe Jamalul Alam Badrul Munir kemungkinan besar adalah nisan yang dibuat khusus kepada mereka yang memiliki hubungan keulamaan yang pada masa yang sama juga seorang pemimpin umat di Kerajaan Aceh Darussalam. Assalamu alaikum.